Bengkong Bandung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ikutlah saya kali ini. Sekarang saya sedang berada di Kos Turangga 11 di Jalan Turangga nomor 11A, Lengkong, Bandung. Nah, ini adalah tampak dari depan kosnya. Kos dengan 4 lantai khusus untuk perempuan dengan free, air, dan wifi. Token listrik di masing-masing kamar, jadi sesuai dengan pemakaian deh. Akses jalan kosnya menggunakan akses samping ini. Nah, ini adalah pintu sampingnya teman-teman. Di bagian depan disiapkan bel dan bangku kayu ini. Pada saat masuk, teman-teman langsung menemui area ruang tamu ini, maksimal sampai jam 10 malam ya teman-teman. Di area kos ini disiapkan beberapa CCTV di bagian titik-titik penting, jadi aman deh. Ada juga rak sepatu untuk penghuni kos. Nah, tangga ini adalah tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, seperti ini suasana koridor lantai 2-nya teman-teman. Untuk kamar yang pertama berukuran 2,8 x 2,8 meter dengan fasilitas seperti kasur, dengan 2 buah bantal, jendela, lemari, dan AC di bagian atasnya. Ada juga rak, cermin, dan kamar mandi dalam. Untuk kamar yang kedua, kamar ini non AC, berukuran 3x3 meter dengan fasilitas kasur, rak, lemari, kursi, dan kamar mandi dalam. Untuk kamar yang ketiga, kamar ini berukuran 3x3 meter dengan kasur dan 2 buah bantal, lemari, jendela menghadap keluar, AC di bagian atas, rak, dan space penyimpanan. Kamar ini difasilitasi kamar mandi di dalam ya teman-teman, dengan suasana kamar mandi seperti ini. Selanjutnya kamar yang keempat. Kamar ini berukuran 3x3 meter dengan fasilitas seperti meja dan kursi, cermin, kasur dengan 2 buah bantal, lemari, dan jendela. Kamar ini non AC dan kamar mandi. Selanjutnya, kamar mandi ini berada di area luar ya teman-teman. Kamar mandi ini untuk kamar-kamar yang tidak difasilitasi kamar mandi di dalam, dengan fasilitas seperti toilet jongkok, keran, tatakan sabun, shower, dan gantungan. Selanjutnya, area dapur. Di dapur ini disiapkan beberapa fasilitas seperti space penyimpanan ini, rak piring, wastafel, peralatan masak, kompor, dan juga kulkas. Area lantai 3 ini disiapkan beberapa sofa dan dispenser di bagian luar.
Ada juga rooftop untuk bersantai di sore hari. Tangga ini menuju lantai 4. Nah, seperti ini suasana lantai 4-nya, teman-teman. View-nya sangat indah. Selanjutnya, kita menuju ke kamar yang kelima ya, teman-teman. Dengan ukuran kamar 5x4, dengan kasur dan 2 buah bantal. Lemari. Dan juga sofa. Di bagian atas ada AC dan cermin. Di bagian dalam disiapkan gantungan. Dan juga wastafel. Yang di sampingnya ada area kamar mandi. Nah, di area kamar mandi ini disiapkan rak sabun, ventilasi udara, shower, dan juga toilet duduk. Untuk bagian terakhir adalah parkiran. Di kos ini parkirannya terbagi dua, teman-teman. Ada parkiran luar dan dalam yang bisa menampung sekitar 15 motor. Nah, itulah tadi kos tour saya di kos Turangga 11 di Jalan Turangga 11A, Lengkong, Bandung. Jika teman-teman berminat untuk booking kos ini, silahkan klik tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.